Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Jasita. Salam santuy. Ya, oke, dulu kita pernah episode pertama kita membuat kamar ini ya. Kamar beserta TV dan juga ruang make up. Terus episode yang kedua kita membuat kamar mandi yang ini ya. Tuh ya. Nah, sesuai janji kita akan membuat episode yang ketiga kali ini kita akan mengubah kamar ini menjadi studio. Studio kayaknya. Ya, studio menjadi studio ya. Studio YouTube. Oke, sebelum kalian menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Incas Media. Oke, ini bisa dijual nggak ya? Sayangnya house flipper ini belum ada tempat untuk membangun rumah ya. Ini menambahkan tembok ya. Oke, langsung saja yuk kita ke next videonya. Kita mulai dari menambahkan sebuah jendelanya dulu. Kita bikin jendela yang ini aja nih. Warnanya ini ya, bagus ya. Oke, hitam. Sebelah sini juga kita kasih. Nah, lalu kita akan ganti ubah, akan kita ubah catnya ya. Oke. Biasanya untuk studio kita menggunakan cat hitam ya. Ini di mana ini sebenarnya? Ini untuk di studio ini di sini aja kita gunakan cat hitam. Marcat, mari kita ngecat. Oke. Okay. Tadi mana ya? Ini, oh itu bukan cat, ini kuas. Ini kita akan mengecat ya. Mengecat, itunya hitam, ini hitam. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biar estate rock gitu ya. Oke. Okay. Kita ambil catnya hitam ya tuh. Seperti itunya jendelanya kita ubah warna putih ya. Kita ubah warna putih berarti salah ya. A few moments later. Nah, ini sudah jadi nih. Lalu ini cat kita bikin catnya backgroundnya warna hijau ya. Kan rata-rata kalau biasanya kalau untuk youtuber itu catnya tuh warna hijau karena apa, untuk green screen ya. Oke, kita cat ini hijau. Nah, dah cakep dah. Kita jual lagi ini bekas catnya. Nah, ini kan kayak gini nih, kita ubah karpetnya menjadi warna merah biar agak tampan sombong amat gitu udah. Nah, kayak gini ya, saatnya kita mendekor tempatnya. Oke. A few moments later. Wih, lumayan besarnya. Gak apa-apa, ini meja untuk itu, untuk meja ini, meja untuk gaming ya. Yang pertama kita kasih TV dulu ya. Biasanya meja gaming kita nggak usah pakai TV-TV yang besar-besar aja dah. TV yang ini nih. Nah, tuh ini kan mantap nih. Ya kan. Lalu kita pas kasih yang namanya sound dulu. Soundnya di sini. Tuh. Nah, tuh cakep dah. Lalu kita kasih yang namanya keyboard ya. Keyboardnya harus keyboard gaming nih. Ini apa namanya? Konsol game. Keyboardnya ada nggak keyboard gaming ya? Ini kayaknya mah keyboard 2, keyboard 1. Ini ya, apa ini bisa diganti-ganti? A few moments later. Oke. Lalu kita pasang apa ya? Keyboard udah. Konsol. Biasanya saya sih menggunakan dua layar ya, berarti kita pasang satu layar lagi ya. Layar kecil aja nih sini ya. Untuk baca-baca itu ya, apa namanya?
Ya dah, kagak bisa miring ini ya. Apa layar yang ini aja nih, layar konsolnya, maksudnya layar gamingnya yang ini ya. Kayaknya bagus sih. Kayak kita lempengin aja kayak gini ya. Tadi layar itu buat ini aja dah. Pak, sebelah sini. Daya itu gitu. Jadi ini yang ini untuk main game. Yang ini untuk melihat komentar ya. Nah, setelah layar terus juga ada konsol, kita pasang yang namanya kursi. Soalnya kursi belum ya. Dari tadi masangin ini aja kursi belum nih. Kayaknya kurang cocok kursi ini ya. Kurang gimana gitu. Jadi kita harus pakai kursi apa nih? Emang kursi gaming itu sih. Tapi kok kayak kurang cocok gitu ya. Enggak ada lagi dong. Perasaan di sini tuh ada yang apa ini? Ini kan kursi kerja kan? Iya, itu kursi kerja. Ntar dulu. Kita kasih yang namanya kursi gamingnya, tapi di mana ya? Kayak pernah lihat bentuk kursi-kursi gaming seperti itu ya? Udah ini aja dah, nggak apa-apa. Warna hitam juga estetik ya. Sini. Nah tuh. Nah ini dia, ini untuk kursi gaming dan juga ini untuk labnya. Cuman untuk developer tanggung tambahin kamera ya. Soalnya nggak ada kamera di sini. Lalu kita ambil konsol game. Sebenarnya kalau konsol game seperti ini untuk biasanya untuk cuman untuk pajangan ya. Sini aja deh bawah. Biasanya untuk pajangan kalau konsol-konsol game kayak gini ya. Ini sih kayaknya nih. Biasanya untuk pajang-pajangan kayak gitu ya. Dua-dua, satu lagi sini. Ya nggak apa-apa, biar siapa tahu ada yang ingin main game gitu. Ini TV yang besar. Oke, ini dia ya. Ini udah jadi nih untuk ruangan, duh, maksudnya ruangan gamingnya udah jadi nih. Saatnya nambah lampu dan juga AC. Kita tambah AC dulu dah, biar estetik itu. Kita udah ini enggak usah assembly lagi ya. Langsung pasang langsung jadi. Lalu kita pasang lampu nih. Biasanya lampu nih. Kita pasang lampu mana ya? Biasanya sih lampu mana ya? Di atas aja, lampu di atas satu ya. Yang besar kayak gini nih. Satu apa dua gitu ya. Ini kalau kayak gini emang enak dua nih. Jadi kagak usah itu lagi sih sebenarnya. Kalau dua tuh kan. Dah, mantap ya. Lalu kita kasih apa lagi nih? Ini kursi-kursi udah ya. Kita kasih meja berarti. Bukan meja sih, hitungannya rak ya. Nah tuh, apa raknya kayak gini. Kebanyakan rak putih sih. Yaudah, kasih rak putih aja dah. Lalu sambil kasih rak putih, sebelah sininya kita kasih pajangan dulu, hiasan ya, biar kagak itu tem apa kagak polos amat gitu. Kita kasih hiasan saja di sini. Dah hiasan nih peta. Di sininya harusnya ada apa gitu ya. Kasih. A few inches later. Box bekas ya.
Nah, ini dia tempat gaming kita. Kayaknya agak cakep ya. Ada AC, cuma nanti kita ditambahin sesuatu ya part-part yang kedua. Nah, untuk part yang kedua ini kita jual dulu pintunya. Kita kasih pintu baru ya. Biasanya sih rata-rata untuk ruangan gaming itu pintunya tertutup ya. Nah, nanti kita kasih pintu ini, kita warnainya hitam. Tuh. Oke, ini mungkin itu saja. Nanti untuk part selanjutnya kita membuat dapur ya. Untuk ruang tamu kita nanti kari-karian aja ya, atau belakangannya. Untuk ruang tamu kan agak besar nih. Juga yang di belakang nanti di interior juga di sini juga kita akan bangun ya. Mungkin itu saja. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya. Agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di Incas Media. Saya Cas Yutamu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.